Subrek. Mang, aus mang. Iya, ilah, retak deh biji saya. Jangan lupa ya, subrek. Ya Allah, Li. Kasian banget nasib lu, Li. Baru semalam gua lu bagi duit, paginya udah kagak ada. Maafin gua ya, Li, kalau gua punya salah. Buru amat. Buset, dia hidup lagi. Kabur. Wah, kok badan gua udah kagak menggigil lagi ya? Lah iya, sama, Li. Kak. Jalnya masuk kem, langsung segering. Kak. Ternyata obatnya mamilan, Wer. Sungguh, tak terduga. Dan di luar Nurul. Lu ngapa sih, Mang? Melong aja. Woi, Mang! Woi! Melong aja. Pasang persetan jauh. Miskin lagi lu. Edah. Gue lagi menghayal. Berisik banget lu, Li. Buset dah. Menghayal pakai sabun, Mang. Biar ada kejadiannya. Li, menurut lu gue harus gimana, Li? Yaudah. Begitu-gitu aja lu. Apa gila, Mang? Edah. Maksud gue sama Siti. Gimana gue, Li? Dia marah sama gue gara-gara kemarin gue tinggal. Lu kan tahu kalau Wadon udah marah. 7 hari 7 malam kagak nanya-nanya. Awah, kayak demenan, mau marah mulu. Kan emang demenan gue, Li. Lu bagaimana sih, kumis mungil? Udah, lamar aja langsung, Mang. Gak usah pacar-pacaran. Nambah-nambahin dosa aja lu, Mang. Iya juga ya. Itu bagus itu, Li. Daripada pacaran nambah dosa doang, mending lamar sekalian ya. Udah ntar malam lamar. Lebih cepet, lebih bagus, Mang. Lu ngelamar jaja juga ya. Biar nikahnya bareng kita, Li. Gua mah, belakangan, Mang. Masih muda, masih panjang perjalanan cinta gua. Belum tentu Jeje jodoh gua, Mang. Siapa tahu jodoh gua ntar rada-rada kaya, pengusaha batu bara. Mengayal jangan tinggi-tinggi, Li. Ntar jatuh sakit lo. Namanya juga cita-cita. Ya udah kalau begitu, sini modelin gua, Li. Modelin buat apaan? Buat ngelamar Siti, Li. Lu kira kagak pakai duit ngelamar anak orang? Lagian ini kan ide lo. Jadi lu bertanggung jawab, Li. Kan udah dibelanjain, Mang, duitnya tadi. Jadi belum ada duitnya, Mang. Ngelamar janda mah, kagak usah mahal-mahal, Mang. 5 juta juga cukup. Yang penting setia, terus keluarga bahagia dah. 5 juta kan duit itu, Li. Siapa yang ngata daun? Udah gini aja, Mang. Gua ada tabungan 1 juta. Sisanya yang 4 juta lu cari lagi dah. Nyarinya kemana, Li? Lagian siapa yang buang duit 4 juta? Maksud gua minjem. Sama Mang Toing kek, Mang Doer kek, sama siapa kek. Nah, begitu dong yang jelas kalau ngomong, biar gua paham. Ya udah kalau begitu, gua keliling dulu dah nyari pinjaman. Lu jagain warung sendiri dulu ya, Li. Buset ya, gua lagi aja yang jagain. Masa bos diperintah anak buah? Anak buah macam apa itu? Jadi begitu, Mang. Saya udah capek pacaran-pacaran kagak jelas. Mending saya lamar aja udah langsung, biar kagak ada kemaksiatan. Bagus itu, Kem. Kalau pikiran lu begitu, mah. Jangan kayak gua pacaran doang, tapi kagak kawin-kawin. Akhirnya putus di tengah lautan. Tapi kedatangan saya kesini ada maksud tertentu, Mang. Maksudnya apaan, Kem? Jadi saya kesini selain mau curhat, saya juga mau minjem duit, Mang, sama Mang Toing buat ngelamar Neng Siti. 4 juta aja deh, Bang, jangan banyak-banyak. Kalau ada ya, alhamdulillah. Kalau kagak ada ya, adain dah. Bukannya gua agak mau kasih, Kem. Gua juga lagi banyak kebutuhan. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa deh, Mang. Kasihan amat saya ya, Mang. Mau nikah aja harus pinjam duit dulu. Begini amat nasib perantau yang belum sukses. Buruk sekali nasib musung, Kem. Sama siapa lagi saya mau minta bantuan ini? Ed ya, kenapa jadi adu nasib lo? Gini aja dah. Nih gua kasih 1 juta nih. Tersisanya lu cari sama yang lain dah. Sama doer kek, sama kau kek. Yang penting gua udah bantuin lo, Kem. Alhamdulillah. Makasih ya, Mang Toing. Ntar saya ganti dah 2 tahun lagi. Kagak usah diganti, Kem. Anggap aja itu hadiah dari gua. Mang Toing emang paling is the best dah. Udah jangan lebay banget lo. Kalau gitu, makasih ya, Mang Toing. Saya nyari yang main lain dulu dah. Semoga aja ada. Amin. Sekali lagi, makasih ya, Mang Toing. Iya, sama-sama. Halo, Wer. Ntar kalau sungkem ke situ, lo kasih aja duit 1 juta ya. Dia mau ngelamar ceweknya, Wer. Kasian dia kagak punya duit. Yailah, kagak usah pakai diganti. Anggap aja hadiah buat dia. Walaupun dia perantau, tapi dia teman kita juga, Wer. Kali-kali kita bantuin dia. Nah, begitu dong.
Yaudah, ntar siang kita ngopi. Halo, lu di mana? Lu di rumah Cimeng. Jadi begini, Uk. Ntar kalau sungkem ke situ, dia mau minjem duit lu, kasih aja 1 juta ya. Dia mau ngelamar ceweknya, Uk. Kasian dia kagak punya duit. Lu patungan dia sama Cimeng, gope-gope. Yelah, jangan takut miskin kalau kita berbagi, Uk. Ntar juga ditambah rezeki lu. Lagian, kapan lagi lu bisa berbagi? Nah, begitu dong. Yaudah ya. Mudah-mudahan aja lamarannya sungkem kagak ditolak kayak doer. Kalau sampai ditolak, gua acak-acak rumah ceweknya sungkem. Assalamualaikum, Mang, Mang Zuer. Waalaikumsalam. Sungkem, mau minjem duit lu ya? Lah, kok emang tahu sih? Yelah, mau ngapain lagi lu kesini? Kalau bukan duit, kek. Bagus dah kalau udah paham lah. Emang buat apaan lu? Buat ngelamat cewek saya, Mang, duitnya kurang. Tadi Mang Toi udah ngasih 1 juta, tapi masih kurang ini 3 juta. Kali Mang duit rada. Gini aja dah, gue punya tebakan buat lu nih. Kalau bener, gue kasih hadiah 1 juta, kagak pakai minjem. Ya, yang bener, Mang. Bener lah, masang gue roh. Tapi tebak dulu. Lah, boleh, Mang. Tapi jangan susah-susah ya. Yalah, gampang, Kam. Gue cetekan juga bisa. Oke dah. 1 tambah 1 berapa? 5. Buset dah, 5. Salah medet. Makanya jangan susah-susah, Mang. Buset dah, susah dari mana sih? Yaudah, 1 tambah 3 berapa? 7. Buset dah, salah, Kam. Lu sekolah di mana sih? Saya kagak sekolah, Mang. Baru lahir aja, saya udah ngaduk pasir, Mang. Kalau ngitung duit aja, bisa banget lu ya. Beda, Mang. Kalau duit mah udah di luar kepala. Terus gimana nih, Mang? Dapat tadi agak kalau salah saya. Udah-udah nih, gua kasih. Kan tebakan saya salah, Mang. Udah bener caranya. Alhamdulillah, Mang Duer emang paling ngertiin saya dah. Makasih ya, Mang. Ya udah, saya mau nyari kekurangan lagi ya, sama yang lain. Iya udah. Parah banget sungkem. 1 tambah 1 aja kagak bisa. Pendidikan penting, Kem. Masa 1 tambah 1 5. Anak TK juga tahu, Kem. Kalau 1 tambah 1 sama dengan 7, payah bener dah sungkem. Assalamualaikum, kawanku. Waalaikumsalam. Makin kompak aja nih. Gimana? Pada sehat kan? Alhamdulillah, sehat, Mang. Kalau sehat, kita adu ya sama Banteng. Udah, jangan banyak basa-basi, Kem. Ntar basi. Lu mau minjem duit kan ke sini? Masya Allah, kok lu tahu? Ketahuan dari mata lu, Kem. Mata-mata duit dan... Hari ini, lu boleh menghina-hina gua. Bebas sesuka lu karena gua lagi berbahagia. Kagak pakai hina, Mang. Emang udah hina muka lu. Betul juga lo, Meng. BTW, gue mau minjem duit ini, saudara. Buat lamar cewek gue. Ada apa itu? Bilang gue ganteng dulu, Kem. Ntar gue kasih 1 juta buat lo. Lah, gampang itu, Ma. Kau emang paling ganteng. Cakep. Lah, saya kagak, Mang. Saya kan ngubang juga, Mang. Iya, lupa. Bilang kau sama Cimeng ganteng dong. Sing ada lawan. Begitu, Kem. Lah, siap. Kau dan Cimeng emang paling ganteng sing ada lawan, ey. Cakep. Nih, Kem, hadiah buat lo. Alhamdulillah, terima kasih ya, kawan. Gak sia-sia dah gue ngerantau kesini. Orangnya baik-baik bener. Jangan lupa pakai buat depo ya. Kalau dipakai buat depo, saya sumpahin kesambut petir kali 500. Kagak lah, ini buat nikah, kawan. Waktunya kita menatap masa depan. Yaudah, gue nyari kekurangannya lagi ya. Sekali lagi, terima kasih nih ya, kawan-kawanku. Kita gak jadi beli motor dong, Meng. Jadi, Meng, motor ketek-ketek. Ed, hari-hari ini gak apa-apa ada baik-baik banget ya sama gue. Kayaknya mudah banget nyari duit. Emang gak salah dah gue ngerantau kesini. Tapi masih kurang 1 juta ya. Kemana lagi ya gue nyarinya? Nah, gue tahu harus kemana.
Saya udah nyari-nyari kemana-mana, Mang. Kagak ada. Jadi masih kurang 1 juta, Mang. Gimana ya ini, Mang? Ke rumah Mang Godan sama Mang Tolai? Udah loh. Udah, Mang. Orangnya kagak ada. Lagi syuting. Ke rumah Mang Milan? Yaelah, Mang. Dia aja lagi susah. Saya juga kagak tega mintanya. Ke rumah Pak Ustadz udah? Udah, Mang. Terus dia bilang apaan? Kata dia, sungguh terlalu. Dia. Yaudah nih, gue yang nutup 1 juta lagi. Alhamdulillah, selalu ada jalan menuju Siti. Tapi inget, Kem, abis nikah jangan macam-macam lo. Ingat anak bini lo. Udah pasti, Mang. Makasih ya, Mang. Emang lu doang dah yang paling the best. Udah jangan lebay, Kem. Sekali lagi, makasih ya, Mang. Pasti gue inget selalu jasa lu, Mang. Gue bukan pahlawan. Tapi lu bagaikan pahlawan kebajikan, Mang, buat gue. Udah, ntar malam kita lamar langsung. Jangan ditunda-tunda. Siap, 86, Amangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para hadirin dan para hadirat yang berbahaya. Maksud saya yang berbahagia. Pada malam yang berbahagia ini, saya ingin mewakilkan saudara kami, yaitu Sungkem bin Pakem, yang ingin melamar Desiti dengan mahar sebesar 5 juta. Apakah keluarga Desiti menerima lamaran ini? Saya sebagai orang tua Siti menerima lamaran ini dengan senang hati. Alhamdulillah. Kok lu nangis, Wer? Gue inget lamaran gue ditolak, Uk. Kesian deh lu. Parah lu, Mang. Orang ditawain. Yang sabar ya, Mang Duer. Mudah-mudahan lamaran berikutnya ditolak lagi. Gue makan lu berdua. Abang berjanji bakal bahagian Siti dan anak-anak Siti lahir batin sampai maut memisahkan kita. Tapi jangan tinggal Siti di kuburan lagi ya, Bang. Masa gara-gara pocong Siti ditinggal? Hilap itu abang, Neng. Laki kok lemah. Laki kok takut pocong? Jangan lupa malam pertama di share videonya. Alhamdulillah acaranya lancar. Dari Sungkem kita belajar bahwa suatu saat kita pasti membutuhkan pertolongan. Maka dari itu, jagalah tali silaturahmi kepada keluarga, saudara, teman, dan tetangga. Maka hidup akan terasa indah